Aku punya excited. Hi guys, welcome to my YouTube channel Shah Rubio. So untuk video kali ni aku akan share dengan korang pengalaman aku bekerja sebagai cleaner. Kisah ini bermula ketika itu aku baru habis SPM dan sementara nak menunggu result SPM itu keluar, aku pergilah mencari kerja. Kononnya nak cari experience, nak cari pengalaman dan sedikit duit untuk masa depan. Bapak ah, kau main susah weh nak cari kerja di pekan area kawasan dekat dengan rumah aku, iaitu Pekan Ringgit. Semua tempat aku pergi, kedai runcit, kelang, stesen minyak, apa lagi, semua aku pergi tanya kerja kosong. Tidak dilupakan juga fast food, iaitu KFC. Semua aku dah pergi, aku pergi tanya ada kerja kosong atau tidak. Dan boleh kata majoriti semua memang cakap tak ada kerja kosong. Dan hanya ada a few atau beberapa kedai saja yang cakap Okay, kalau ada jawatan kosong atau awak diterima, kami akan hubungi awak, okay? Tu lah, end up sampai sekarang diorang tak call-call aku dah berapa tahun, babe. Tapi tak pelik lah sebab mungkin peluang pekerjaan dekat kawasan aku ni boleh kata agak sikit lah sebab pekan kan, dan mesti memang diorang berebut-rebut untuk mencari kerja. So kebanyakan premis atau kedai-kedai dia akan utamakan staff yang boleh kerja dalam waktu yang lama. So mungkin kalau diorang tahu aku baru lepas SPM, mungkin aku takkan kerja lama, mungkin 2-3 bulan saja. So macam mana aku boleh dapat kerja sebagai cleaner ini? Kisahnya bermula begini. So setelah aku frustrated sebab selama seminggu tu aku cari kerja tak dapat, so tiba-tiba ayah aku tanya. Dia kata, "Abang, nak kerja tempat ayah tak? Sebab tempat ayah ada seorang ni, dia berhenti, dia dapat kerja lain. So memang tempat tu nak pakai cleaner." By the way, ketika itu ayah aku merupakan seorang pekerja pembersihan di UTHM. So yeah, aku merupakan anak seorang cleaner. So aku just jawab on saja. Kira jadi lah kerja kat situ. Aku punya excited, teruja, gembira semua ada. Aku terus pergi start motor, pergi kedai runcit selang beberapa rumah kat kawasan aku tu. And then aku pergi beli ice cream Cornetto yang RM1 dan beli dan belanja family aku makan ice cream. Bapak lawak tu masa tu, mak aku masa tu gelak lah tengok aku buat macam tu. So boleh cakap aku dapat kerja cleaner ni guna kabel jugalah, guna orang dalam. Apa kau ingat kerja kerajaan dia guna orang dalam? Jadi cleaner kena guna orang dalam juga, babe. So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ini. Pengalaman aku kerja sebagai cleaner part 1. So kalau korang nak sambungan cerita pengalaman aku ni, saksikan pengalaman aku kerja sebagai cleaner part 2 di masa akan datang. So kalau rasa video ni best, jangan lupa like, komen, share dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.